bersama, tapi kita ngajak berkolaborasi seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah kemampuan kita bersama. Tapi kalau ditanya sudah ada berapa di kampus kita, ini adalah kampus ke-9, sudah ada ribuan UMKM yang telah bergabung dan beberapa di antaranya sudah mendapatkan impact yang positif seperti yang teman-teman media tadi saksikan, dua di antaranya saja. Jadi ke depan tentunya kita akan terus berkolaborasi dan terima kasih sekali kepada Pak Gubernur yang telah menginstruksikan Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk berkolaborasi, bersinergi untuk bersama-sama memberikan atau mengajak para pelaku UMKM ini naik kelas, khususnya di Sulawesi Selatan. Ya, kita sampaikan bahwa tentu kami pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Shoki Indonesia yang hadir di Sulsel bukan sebagai hadir platform saja, tetapi menyiapkan kampus yang bagus untuk UMKM. Dan harapan kami bahwa dengan adanya kampus UMKM ini bisa menjadi peluang dan bisa disinergikan dengan dinas-dinas terkait kami, ada industri, ada koperasi dan UMKM memang khusus, yang kemudian dari 1.500.000 UMKM kami itu nantinya bisa upgrading dan bisa mereka bersinergi dengan kampus ini. Kami di provinsi sendiri sudah ada program-program gratis sertifikasi untuk BPOM-nya, halalnya, terus gratis packaging mereka. Tapi tentu pada batasan-batasan yang kita miliki sampai ratusan, 200, 100, 200, dan sekarang sudah 3 tahun kita lakukan. Terakhir tahun ini masih ada penganggaran di industri untuk itu, tetapi tentu keterbatasan-keterbatasan resources yang kita miliki untuk standarisasi, tes, dan sebagainya. Itu tentu dengan sinergi seperti ini nanti akan semakin mengembangkan untuk bagaimana sistem upgrade daripada produk-produk kita. Dan mulai nanti insya Allah ini sudah ada bakalis kita dan juga mulai pendidikan dan juga daripada leading sektor di koperasi UMKM ada Pak Mali, Pak Kadis, dan tentu nanti kita akan dorong bagaimana bersinergi dan yang capaian tadi ratusan-ratusan bisa nanti menjadi lebih banyak lagi setiap tahunnya bisa kita keluaran yang menjadi upgrade di produk dan termasuk pemasaran sebagai paling penting di dalam market global di sistem platform digital kita. Baik, terima kasih.